Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Syam Family. Hari ini kita lagi di Garut dan kita mau ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Kita mau lihat kawah Gunung Papandayan, mumpung lagi di Garut nih. Jarak dari hotel di daerah Cipanas ke Gunung Papandayan ini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah, di sebelah kanan ini ada PLP, taman wisata juga, namanya Papandayan Leisure Park. Lagi nyampe. Ternyata dia kasih uang, Bin. Ada transformer. Bin, kasih Bin. Ini. Aduh. Iya. Dah. Nah, akhirnya kita kalau saya nyampe. Di Pangandaran atau di Gunung Matterhorn bertemu sama tetangga suka digas aja terus. Ya, di sini enggak boleh ya, harus bayar dulu. Ada apa aja sih? Ada banyak kita spot foto. Oh. Di panorama. Cuman ada booker juga sama Nebelwes, bisa nginep juga di cottage. Nah, kita udah nyampe nih. Sekarang tadi ada dapat tiket ya. Kita beli tiket. Ini tiketnya. Jadi satu orang itu 30.000. Terus kalau untuk mobil 35 ya. Rupiah. 35.000 rupiah. Udah keren katanya di sini foto-foto gunungnya. Insyaallah. Iya, enggak tahu di sini kita disambut monyet enggak ya? Aduh kerennya. Terus udaranya juga enak kan? Coba keluarin deh tangannya. Tapi baunya sih sama. Sama dengan tampuan perahu ya. Kayak beban perahu. Iya ya, nih kita udah nyampe. Kita kemana nih? Tadi jatuh. Oh, tadi jatuh. Menara pandang. Oh, itu oh ada menara pandang. Ya. Bisa ke atas ya. Kita parkir di sini aja. Oke, kita mau parkir dulu. Ini parkirannya luas banget. Itu di sana juga ada sih, di sana sini. Bebas deh, ya. Boleh sini juga. Apa? Di sini bisa menara pandang. Oke, kita parkir dulu ya. Mana, Bin? Mau atas, Bin. Itu apa asapnya ya? Ih, itu dari kawahnya, Teh. Dari kawah gunungnya keluar asap. Itu kawah. Dingin enggak? Itu kawah. Kayak ada asapnya. Tempat tujuan pertama kita adalah Menara Pandang. Yuk ikuti. Kita harus naik beberapa tangga nih. Karena menaranya lumayan tinggi. Menara pandang ini terdiri dari 2 tingkat. Nah, ini tingkat yang pertama. Ini ya, Kak. Tuh. Makin jelas kawahnya. Ini masih bisa naik ke atas. Ke atas. Yuk. Kenapa, Pi? Capek ya? Ngos-ngosan. Aduh. Sekarang kita naik ke tingkat yang lebih tinggi supaya pemandangannya lebih jelas. Tuh. Nanti kita kemana nih? Dan kita bisa mengambil spot foto dengan latar belakang Gunung Papandayan ini. Sekarang kita lanjut ke kawah Gunung Papandayan. Tapi karena jaraknya jauh, kita bisa naik motor. Cukup 5 menit saja, tapi bayar sih. Yuk, tuh ayah tuh. Yuk, naik. Mana di mana? Sini aja. Oke, sini. Kenapa? Keluarga, Bu. Iya. Dari mana? Dari Bandung, Pak. Alhamdulillah enggak hujan ya, Pak, iya, ya? Biasa hujan, gerimis, kabut. Ah. Kelihatan kalau hujan.
Gunung gak kelihatan? Iya ya nih, aduh. Bagus ini. Yang mau ini kawahnya namanya kawah apa, Pak? Kawah Hutan Mati. Oh. Hutan Mati mau gua sabari sampai itu. Jauh ya? Camping. Oh, camping. Ke atas lagi ya? Iya, ya mari ke kawah. Oh, oke. Okay. Tapi kelihatan dari kawah Hutan Mati. Aduh, hati-hati, Pak. Ini kita pakai motor. Ini menghemat energi. Yang lain iya. Pasti jalan. Jalan gak nyampe, Bu. Gak nyampe kawah. Kalau jalan, sampai sini doang. Pulang lagi. Oh. Tanggung ya. Aduh. Jadi kalau pengen cepet ya pakai motor aja ya. Jalannya cuma 5 menit aja ke sawah. Deket ya. Iya. Pemandangan di sini luar biasa banget. Keren abis. Dan untuk menghemat waktu, mending naik motor aja. Karena kita masih harus jalan kaki lagi sampai ke atas. Teh dingin gak teh? Enggak ya? Air panas. Oh itu udah air panas ya? Bisa. Iya. Wow. Tapi ini nanti pulangnya gimana? Pakai motor lagi, Pak? Ibu mau sebelah mau pakai disemuin. Dijemput lagi. Oh, coba. Kalau ada makan jemput, kalau ada enggak apa disemuin saya di sini. Ayo mana? Belum ya? Ya mendaki. Bebin ini bagus. Hah? Kita tunggu habis di atas. Bebin keren nih lagi duduk. Ebin. Pemotret tahan dulu Ebin. Udah ke atas ya. Nanti Ebin nyusul sama ya. Sudah semakin dekat nih dan kita akan istirahat di pos atas. B. Kenapa? Ada nggak kuat jalan lagi ya? Min mau lihat itu nggak kawahnya yuk situ yuk. Yuk. Sana terus belok sih. Iya itu masih jauh kayaknya kalau ke sana. Yuk kita ke sini yuk. Nih, selamat datang di area kawah. Coba kita lihat. Kawahnya seperti apa ya? Ya, kamu. Tete lagi sesi pemotretan nih. Wah, mana teh? Oh, itu. Tuh belerangnya kelihatan. Yang kuning-kuning itu ya? Zoom. Biar kelihatan. Udah. Nah, itu ya? Iya. Pada balik sini. Oke. Okay. Nih, balik sini. Semua. Oke. Kita foto dulu. Sekarang saatnya pulang setelah asik menikmati di sini foto-foto. Menikmati baunya belerang. Ayo, mari kita pulang. Dan di sini udah mulai berkabut. Ini berkabut, guys. Guys. Jangan bilang gusi ya. Lihat sampai rahasia itu gusi. Gusi. Sampai enggak kelihatan. Mereka udah sampai mana? Yuk. Kita turun. Nah, buat kalian yang lagi di Garut bisa coba jalan-jalan ke TWA Gunung Papandayan ini. Tempatnya asik buat jalan dan juga buat foto-foto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.